Made in Terengganu sangat bersimpati dengan tembikai-tembikai yang rosak ni. Hari ini Made in Terengganu nak bawa anda semua ke kebun tembikai seluas 50 hektar. Oh, luas tu. Ini sebahagian daripadanya yang habis musnah akibat banjir. Memang tak dapat nak diselamatkan lah. Okey, hari ini Made in Terengganu bawa anda ke kebun tembikai. Ni ha. Luas kebun tembikai ni. Tapi sayangnya kita hadir ke kebun ni musim memungut hasil. Jadi dah pokok-pokok dah mati dah. Pokok-pokok bukan pokok mati, daun-daun dah kering dah. Musim menuai ni sekarang ni. Dan musim menuai memang kita ni pun dah diambil, dikumpul-kumpul-kumpul. Kemudian apa ni, traktor. Nah, ni laluan traktor akan datang pungut hasil ni. Banyak tu. Ini dah masuk kategori akan ditanam semula. Okey, ni ha. Banyak tembikai. Hari ini pun saya pun boleh makan tembikai lah. Rupanya tembikai ni bila dia dah matang, dah boleh dipungut hasil. Ni dah potong lah ni. Pokok-pokok dia pun dah mati lah. Banyak tu. Jauh sampai ke hujung sana lagi. Ini semua keseluruhan. Lokasi saya berada sekarang di belakang penjara Marang. Jauh juga dari penjara ni. Bukan dekatlah dengan penjara. Lebih kurang rasanya 3 km, 4 km, 4 km ke belakang penjara ni. Jumpalah kita dengan kebun tembikai. Kebun timun Cina. Orang Terengganu kata. Memang ni pokok-pokok dia sebenarnya ni dah mati dah daun. Menandakan hasil pun dah boleh pungut. Ini batas dia pun dah. Ni hasal pokoknya di sini. Di sini dia menunggu untuk ditanam semula. Four-wheel drive tu pacuan Pak Roh, dia nak pergi ambil timun-timun yang jauh tu. Dia kumpul bawa masuk balik ke ladang, ke store dia. Okey, jom kita rasa buah tembikai ni. Am dia? Akin lah. Oh, belah tu. Hari ni kita belah timun Cina. Memang grade A lah. Lebih-lebih lagi makan free. Lagilah A. A plus lah. Betul. Ni grade molek asyik buahnya. Ya. Yeah. Kerawang. Kerawang? Ni buah kerawang. Kerawang. Banjir bawah ni dah. Tapi besar dah. Tergelang air pun besar dah lah. Dia kedai air dah gelang oleh. Pasti air tu lah kalau gitu lah. Bukan kedai api macam adik tu. Adik tu gelang api. Aku rasa ni wajah tu lagi hati.
Berapa kilo lah sini? 100. 100. Berat apa? Berat sutih-sutih tu. Ada 4 kilo lebih. Ada 3 kilo lebih. Ada 2 kilo setengah. Ada 4 kilo. Mana betul dengan tu? Berapa tahun? Dago Made in Terengganu sangat bersimpati dengan tembikai-tembikai yang rosak. Hari ini Made in Terengganu nak bawa anda semua ke kebun tembikai seluas 50 hektar. Luas tu. Ini sebahagian daripadanya yang habis musnah akibat banjir. Memang tak dapat diselamatkan. Memang saya bersimpati juga lah dengan pekebun ini terpaksa mengungut hasil sebab pokok-pokok dah akan mati sebabkan ditenggelamnya oleh air banjir yang rosak ditinggalkan di sini. Boleh dijual pun masih banyak sebenarnya. Mampu penuh sebuah lori tu. Oh, memang banyaklah. Masih dapat sebuah lori. Satu tang hailak pun tak berapa nak mudah. Hailak dah rasa. Nah tu. Hailak je kotak kecil. Kotak besar. Hailak kotak dia dapat. Pergi je. Pergi je. Kau kalahkan. Selepas berada di kebun ni, seperti biasalah. Sebelum balik, kita beli sedikit timun. Tapi bila kita nak bayar, dia kata percuma. Saya minta beli 3 biji. Huh. Yang dibagi percuma. Rezeki jiran-jiran. Okey. Cukup setakat ini perkongsian saya di kebun tembikai. Jadi terima kasih kerana menonton Made in Terengganu. Dan saya sangat menghargai setiap subscribe anda. Sekian, terima kasih.